kuncinya ada nggak teman-teman yang dapat? Kan gitu waktu dukung Anies juga ada program Oke. Nah, ada nggak manfaat yang berhubung gitu? Ada nggak yang apa namanya dilibatkan? Kan kalau sekedar ya tadi dukung mendukung ya sah, tapi saya melihatnya bagaimana pembangunan demokrasi bisa berjalan. Islam itu kan memiliki sisi tersendiri, termasuk di dalam bermasyarakat. Cuma tidak sakler sebenarnya. Datangnya Islam itu minaz zulumati ila nur, mengeluarkan orang-orang dari kegelapan. Kegelapan di situ maksudnya cara berpikirnya pendek, cara berpikirnya tutup ke arah yang cahaya. Artinya berpikir terbuka, egaliter, kemudian bersahabat. Mif, ayo kita demo. Demo apa bang? Kita menolak ex-PKI jadi caleg tahun 2003. Itu di Mahkamah Konstitusi yang mana kantornya itu masih di Semen. Berapa orang bang? Ada 4.000. Oh siapa? Tiba-tiba kita berempat naik Kopaja. Yang lain mana bang? Masih di belakang. Ternyata cuma 4 orang, Bang Dul Fajri, Bang Erik, Kamang, sama saya. Berempat. Di sana itu polisi banyak, ada TV 7, ada lah TV. Jadi masuk GPI karena dibohongin Bang Erik. Jadi itu sebagian besar dari masa lalu. Bahwa masa lalu saya kenapa gak dekat sama pemerintah daerah? Karena alhamdulillah saya... Tidak ada media satupun, TV, media cetak, media online, yang memberitakan itu padahal besar sekali. Dan konon ya kalau kita tanya para pelaku yang menikmati dunia hiburan itu, bahwa itulah sekarang satu-satunya tempat hiburan yang bebas gitu, dengan kualitas narkoba yang terbaik gitu, dengan apapun yang terbaik gitu. Jadi karena apa ya, karena tekadnya Pak Anies yang begitu kuat untuk menggerus dunia hiburan, maka tinggal satu gitu, ada namanya dunia sekarang diskotik gitu. Saya kritik itu, tapi memang luar biasa. Saya masukkan dalam media dua hari lah, ya kan? Saya protes lagi ke wartawan. Yang strategis yang mau dipegangkan. Ini kan orang mati semua, saat dia 20 tahunan baru terjadi seperti itu.